Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Yuki Sedek Channel. Kali ini sedang berada di empangnya siapa? Gus Ali. Saudara Ali. Bapak siapa namanya, Pak? Sakim Balagadona. Hah? Sakim Balagadona. Bapak Sakim Balagadona. Antong dinteng, antong di Balagadona mah jenggotan atuh, Pak. Kali ini kita lagi pemanasan nih. Lagi ngejaring ikan. Tuh. Jaringnya sudah dicemplungin ke kolam, ke empang. Nah, ini peralatan tempur sudah siap semua tuh. Tapi ternyata nyari ikan itu yang asik itu bukan cuma di laut, bukan cuma di kali, di gunung pun ada empang enak guys tuh. Nih suasananya sangat adem. Nih langsung dari kaki gunung apa Gili? Gunung Tanjung. Gunung Tanjung Sukabumi. Oh jadi kalau ke atas ke sana Gunung Tanjung guys, Gunung Tanjung Sukabumi kalau ke atas. Nah sekarang kita coba tanya-tanya sama guru, para guru kita nih, bagaimana pesan dan kesannya guru nih kalau sudah ngelihat alam indah seperti ini nih? Dunia pokoknya nikmat. Nikmat. Indah. Nyaman. Tempat kita mengambil pelajaran. Salam Pancasila. NKRI. Harga mati. Gus, bagaimana Gus? Kesan-kesannya? Kan sering jalan-jalan nih kemana-kemana. Ini untuk menemukan tempat indah seperti ini bagaimana Gus? Alhamdulillah kita sudah berjumpa dan sampai di sini dong Gus, sambil lihat di sini dong Gus. Ambil sini dong. Tempat saudara kita yaitu Bapak Ali. Bapak Ali. Mempunyai empang ya. Dan kita di sini kita lagi ingin ngobak. Itu bawa-bawa apa tuh Gus? Ini alat make up. Masya Allah. Gemoy sekali bapak yang satu ini. Untuk menjaga kulit kita agar lo cerah. Masya Allah. Aduh, biar tetap celing kulitnya. Masya Allah. Happy terus. Ini lama-lama asal jangan ganti rok aja Gus. Hidup. Jangan kelamaan Gus ini. Yang lain mau saya tanyain juga soalnya. Oke Gus, oke. Intinya indah dunia ini ya Gus ya. Oke, terima ya, kasih Gus. Ada waktunya. Coba kita tanya nih Ustadz yang satu ini. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Lanjut. Pesan dan kesannya nih di kampung Nyali nih. Pesannya hidup itu bawa enak aja. Yang dina masalah yang kita hadapi nanti itu sebenarnya sebelum-sebelumnya udah kita pernah lewati semua dan ternyata satu-satu aja gitu. Jadi insya Allah masalah ke depan itu bisa kita lewati semua dengan hati tenang, okay. Dan badan sehat. Hati tenang, banyak uang. Jadi nikmatin yang ada ya, Ustaz ya? Oke, okay, terima ngajak, kasih. Ada yang ikut, nggak diajak ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Okay. Jadi yang bisa ngikut silahkan menikmati keindahan alam ya nggak? Yang nggak bisa ikut mohon maaf. Di samping mobil nggak muat, mungkin juga nggak ada niat. Asik. Luar biasa. Nah ini sambil layarnya nih. Kang Ali, kumaha Kang Ali? Nih. Alhamdulillah. Nih respon teman-teman begitu baik nih. Iya, pokoknya enak deh. Baik-baik semua, pokoknya mah alhamdulillah. Oke. Perjalanan ke sininya juga sangat luar biasa ya. Sangat memacu adrenalin. Sangat prank gitu ya. Saya kasih di jalan katanya gimana masih jauh gak? Udah deket depan. Wah, ternyata jalannya begitu wah. Tapi insya Allah ya, dengan keadaannya Balong sama suasana yang cantik ini, indah ini, langsung hilang kan rasa capeknya. Oke. Mudah-mudahan suatu enak. Suatu kehormatan bisa didatangi oleh teman Abi dan rekan-rekan dari Jakarta. Ya. Oke. Masya Allah. Nah ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya terus ada. Jadulah, ya. Ini saung minimalis guys tuh. Ini saung minimalis nih tuh. Nah ini empangnya. Ada pancurannya tuh. Dan ini ada selokan, airnya sangat bening guys tuh. Nah ini di sini ada sawah juga guys tuh, padi. Indah sekali pokoknya indah. Indah pokoknya. Nah ini di bawah juga ada sawah guys tuh. Ada kali, pegunungan ini sudah kayak di Ubud Bali. Sawahnya kayak di Bali, Ali. Persawahannya kayak di Bali, kayak di Ubud. Bagus tuh. Ke bawah. Indah sekali guys.
Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Kita mau nerusin lagi, mau ngobak, mau mencari ikan di empangnya Ali. Nanti kita nyambung lagi di video-video selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, and share, dan selalu nyalakan tombol loncengnya supaya channel kita semakin berkembang, bisa memberikan edukasi, informasi buat pemirsa sekalian. Pokoknya intinya hidup itu indah, kita bisa nikmatin keindahan alam dimanapun kita berada. Oke guys. Oke guys, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.